Nah ini Sobat Muda HDW, kita di Kampung Cilimus lagi. Kita mau berjumpa lagi Teh Yani, kita suka lupa. Nah, ini kebetulan katanya rumahnya di sini. Mudah-mudahan ketemu lagi. Ini dekat-dekat kandang domba ya. Masya Allah. Oh ini ada Teh Yaninya nih. Teh gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, udah ngapain barusan? Mengasih makan kambing. Oh, kambingnya punya siapa ini, Teh? Punya emak. Oh, punya emak. Teh emang ngurus-ngurus aja ya. Ikut-ikut aja. Oh, udah ngasih makan barusan? Iya. Oh. Mau kemana? Mau ini cuci tangan. Cuci tangan? Ya udah, diikutin enggak apa-apa ya. Di sini juga masih ada WC ya. Ada. Ya udah, tuh pengen sambil lihat WC. WC umum. Ya.
Oh, udah dari mana? Cuci tangan. Cuci tangan. Aduh, masya Allah. Teh siapa? Yani. Aduh, lupa. Wah, ini Teh Yani. Gimana sekarang, sehat? Alhamdulillah ya. Teh Yani, mudah-mudahan aja ya. Hari ini kita kesini lagi. Mudah-mudahan Teh Yani sehat. Anaknya juga gimana? Operasinya belum ya? Belum ya. Itu mau dioperasi atau gimana? Belum tahu. Atau ya, perobatan? Paling di, katanya sih ditindak, apa katanya dibor katanya. Masa, dibor gimana maksudnya? Kurang tahu ya, katanya pokoknya dibor, dimasukin alat. Jadi ini Teh bocor ginjal. Iya, bocor ginjal. Jadi menurut dokter harus dimasukin alat. Masukin alat. Supaya ginjalnya nggak bocor lagi. Oh, ditutup ke alat gitu ya. Berarti operasi dong kalau gitu ya. Ya, kurang tahu sih pas dirinya. Nggak tahu dioperasi apa gimana gitu. Ya, Teh Yani belum tahu ya. Iya, belum tahu, belum ada penjelasan lagi. Udah, belum ada penjelasan lagi. Ya, mudah-mudahan aja tuh ya beroperasinya berjalan lancar. Amin. Juga buat Teh Yaninya juga nanti di sananya juga ada untuk bekalnya juga ya. Amin. Diperkirakan berapa hari? Kurang tahu ya, belum tahu ditanyakan lagi ya, berapa harinya. Soalnya kan tanggal 15 ke Sumedang lagi, rumah sakit Sumedang. Nanti mungkin dijelasin semuanya tanggal 15 ya, gimana-gimananya. Iya. Nah, itu mudah-mudahan siapapun itu buat Sobat Muda HDW, ini kebetulan kita sama ketemu sama janda desa Teh Yani yang mempunyai anak sakit bocor ginjal ya Teh ya. Ya, mudah-mudahan rezeki mah dari mana, kita berdoa bersama-sama ya Teh, mudah-mudahan bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Ya udah, berarti sekarang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, saya ikuti aktivitasnya Teh Yani, kesehariannya, karena Teh Yani hanya ikut ibu ya, ikut emak dan bapak juga di sini, bantu-bantu ya. Dan kebetulan sekarang lagi panen jagung. Lagi panen jagung. Ah, ikuti kesehariannya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yuk, Teh Yani yuk. Sobat Muda HDW, kita akan ikuti kesehariannya Teh Yani.
Thank you.